Tabungannya itu sumber dananya dari bos, salah satunya. Jadi metal kunci. Bisa jadi motivator, dikit lagi Afi Junior. Oke. Jadi mau batuk saya bisa COVID. Sebenarnya itu pertanyaan titipan saya, Bos. Oh, iya. Pengen ini BBL itu udah banyak disimpenin sama mama papanya, jadi nanti gitu ya. Tetap aja yang namanya dikasih ada kembali bahagia tersendiri ya. Siap. Sama uangnya. Siap. Ya, kita tunggu lah momen yang pas nanti. Tunggu. Saya juga tunggu. Capek dong, saling nunggu dong kita. Itu urusan Afif, bundanya tuh. Gimana nih kan? Gimana? Ya dulu kan Dede buru-buru tahu Dede tahu ini main comberan kampung ya kan dia
dia kan maksudnya apa yang dede punya, apa yang dede apa ya sekarang dia lakukan aja gitu, selagi ada lo anak mah dede mah apapun dikasih. Cuma bapaknya suka ada ngobrol-ngobrol ya, karena maksudnya dia baik sih. Kakak tuh ya jangan dibuat anak tuh seperti harus nurut gitu, padahal aku enggak gitu. Maksudnya karena dia lagi punya lagi aja ya sih. Saya sih kan laki ya, jadi memikirkan suatu barang yang ada nilai investasinya ya, bisa memberikan konversi dari barang tersebut. Cuman kan gak mungkin kepake lagi 2 minggu anak saya tiba-tiba udah gede kalau kepake lagi buat jadi apa itu bajunya, karena nanti ujung-ujung akan dikasih orang kecuali dia mau bikin anak lagi gitu kan ya. Belum kering nih kan makanya, harus mubazir memikirkan hal itu, mungkin sesekali ini kadang-kadang kamu suka selamatkan bisa bekerja sama dan membawa Leflar Entertainment semakin besar dan banyak produk-produknya yang akan keluar. Saya dengar-dengar ini Dede juga mau pulang kampung, mau bangun sesuatu di kampung. Amin. Dan juga semoga kita bisa keluarkan gebrakan-gebrakan di bawah Leflar Entertainment. Amin. Amin. Tapi Leflar Entertainment di tempat di nomor berapa sekarang? Saya bukan surveyor. Menurut bos nomor berapa? Gimana tadi mau ngomong? Lesar berarti nomor 1 ya? Digital Kompeten nomor 1 ya di Indonesia ya? Amin. Mas Binar sendiri, persiapan sampai jauh mana saja? Persiapan apa? Persiapan ke depan, mau apa, ada apa? Iya pasti akan banyak proyeksi yang akan kita jalankan ya. Termasuk karena kembali lagi saya bilang bahwa dulunya saya punya mereka ini yang mana jika dulu saya yang punya pemikiran, namun untuk mengeksekusi itu agak apa ya banyak kendala. Kalau sekarang lebih mudah bagi saya untuk mengaplikasikan keinginan saya tadi lewat Gus Rudi yang ada di sebelah saya lah, banyak eskavator betul dan karburator ya. Nah, ini kan nanti nantikan di Lestari Entertainment. Ya, itu adalah rahasia. Salah satu mimpi dari juga sih. Iya. Saksikan di LA nanti. Makanya kedekatan. Insyaallah. Ya. Kebanyakan ide-idenya dari siapa sih, dari kakak atau dari dari kakak sih. Kita saya enggak. Dede mimpinya dede terlalu banyak. Jadi dede bilang kakak idenya banyak banget ternyata. Wah, saya bukan crazy rich lah. Kebanyakan yang crazy rich itu ujung-ujungnya kayaknya nggak beres. Jadi saya bilang Raffi Ahmad ya. Dia kan Sultan. Tapi crazy rich loh. Saya bilang Raffi Ahmad. Raffi bos saya gimana? Saya bilang drama ya. Wah, masa dibilang nggak beres? Dia masih ada satu mobil nanti ya, habis dibayar. Apa namanya? Selebritis Ahdi. Selebritis Ahdi.